Terima kasih kami sampaikan dari keluarga kami. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas segala kebaikan yang telah meluangkan waktu dengan kami. Marilah di pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita diberi kesehatan. Semoga kita kedepannya selalu diberi kesehatan bersama keluarga, sehingga kita bisa beraktivitas. Ayo arisan. Tapi belum terwujud. Apa sih sebenarnya? Apa itu manfaatnya? Bukan kita hanya ketemu terus makan-makan, enggak. Tapi yang penting adalah, yang pertama adalah apa, kita tetap apa? Turun atau ke rumah ya. Dari bahan puati ini berhenti terus atau tidak kepada Allah ya. Karena nanti dibuka banyak apa tidak tahu, seperti apa itu namanya suaminya Mbak Linda yang sebenarnya ya. Itu nanti kalau ketemu di jalan enggak kenal, karena kita itu apa itu namanya tidak jalan ketemu. Untuk itu mari aja nanti kita tidak ragu, bukan berhenti di sini saja, tapi nanti kita lanjuti bagaimana nanti ya. Yang kedua yaitu agar apa itu banyak manfaatnya sekali, membawa hikmah, karena dengan silaturahmi insya Allah sama Allah itu kita diberi ditambah kesehatan dan apa ini jalan diwajibkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para bapak, ibu, kakak-kakak, adik-adik serta cucu-cucu, anak-anakku semuanya, cucu-cucu yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi, marilah kita pada pagi hari ini mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, inayah, serta hidayah tidak terbataskan. Senang sekali sampaikan seluruh kabeh ini sak keluarga podo ngrumpuk bingung gawe opo nanti ono tuamu gede sing katene ramah wis jauh di sana seneng lho kabeh nomor aku bakal iki senang sekali ya. Saya senang sekali yang saya impikan terwujud ya, terlaksana. Saya memang ingin sekali mengumpulkan kakak-kakak saya, keponakan, cucu, sampai ingin seperti ini. Saya kalau berkunjung cuma ke lebar, mari cepat-cepat. Kalau si anaknya bijak, ya mulai. Si nelpon, si ini. Saya mikir, terus-terusan seperti ini jadinya bagaimana keluarga ini. Nanti kan terputus. Nanti kalau ketemu di sana, tepuk sopo, tidak tahu. Kalau terus begini, bisa kepaten over mati. Wah, untuk itu, saya memang sudah 3 tahun yang lalu itu memang sudah merencanakan untuk arisan keluarga ini, baik boleh dilaksanakan setahun sekali, 6 bulan sekali, sudah lama. Saya sudah ngomong ke Mbak Rabit, ke Pak Masyid, bisa rapuh, bisa. Akhirnya Mbak Dun bisa, alhamdulillah Mbak Rabi bisa, Mbak Sarina bisa, alhamdulillah bisa terlaksana seperti sekarang. Saya terima kasih semua kepada semuanya. Mudah-mudahan niat bagus semuanya, saudara-saudara saya semua ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena orang menyambung silaturahmi itu besar manfaatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi rezeki kita lancar, umurnya panjang. Katanya, tapi saya tidak pernah melakukan katanya. Orang tua-tua itu yang almarhum leluhur kita kalau melihat seperti ini semua tersenyum-senyum itu katanya. Nah, untuk itu
mari kita lanjutkan niat siji ini bisa legowo ya, berapa bulan, apa iuran, kegiatannya apa, itu nanti ditentukan hari ini. Untuk itu sambutan dari saya sekian saja, nanti bisa dilanjutkan musyawarah ya. Diana ya, jadi saya berkuat lagi ya saudara-saudara semua ya. Jadi pertemuan keluarga hari ini bukan hanya dari keluarga Mama Bu Atin saja, tapi keluarga adiknya Mama Bu Atin, yaitu Pak Atin, yaitu dari Mbak Jus, dari terus mungkin dari Mbak Su, Bule Puji juga kemarin juga sudah masuk grup, tapi hari ini tidak datang. Jadi alhamdulillah, jadi nanti alhamdulillah, karena pagi ini kita bisa sekalian berkumpul, yang mana mungkin sudah beberapa tahun kita tidak saling mengenal. Ternyata inisiatifnya dari Bapak Asnan itu mengatakan kumpul bareng cucu-cucu daripada Mbah Marwah. Alhamdulillah pagi ini kita dapat merealisasikan. Insya Allah kita semuanya berharap dan berdoa untuk kedepannya kita jaga ukhuwah Islamiyah tali silaturahmi ini, karena intinya untuk menjaga silaturahmi ini otomatis kita menjaga daripada marwah ini, yaitu Mbah Marwah. Sebenarnya yang penting kita ngomong-ngomong iya. Oh, malah malik di WC, ping menyer-menyer. Iya, kita miring. Kita malah banyak kulit ini kok. Ini usulan dari Pak Bintar untuk jenis daripada pertemuan ini pripun bersama, dan seharusnya kita harus melaksanakan. Monggo, mungkin bapak-bapak. Bagus sekali loh, kamu besi. Insya Allah nanti ya, ini kan masih ada satu keluarga yang datang, itu keluarga Bapak Narji, Mbak Puji, dan keluarga daripada Bapak Sidi atau Mbak Sidi ya. Nanti untuk selanjutnya nanti kita koordinasi, kita beritahukan nanti melalui apa-apa, karena sekarang posisinya sudah canggih, jadi paling enggak biarpun kita tidak dapat bertemu di dalam darah, tapi kita masih bisa berhubungan melalui realisasi ini. Bukannya Ustaz sering untuk Afghanistan itu ya, dari Surabaya. Pak Ayu mungkin? Apa? Oh, Pak Ayu mau nyumbang. Apa nanti lagu merana dalam kubur nih lah. Di sini kan ibu kuto. Apa? Setahun dua kali. Oke, para hadirin sekalian, ini untuk yang kita bahas saat ini untuk periode waktunya. Bagaimana usulan, bagaimana pertemuan ini diadakan? Ini ada usulan 1 tahun dua kali atau 1 tahun sekali. Monggo. Dua. Dua kali ya. 6 bulan sekali. Oh, 6 bulan. Oh,
Alhamdulillah dari keputusan ini kita menghasilkan satu periode untuk mengadakan pertemuan ini. Kita adakan satu tahun dua kali, otomatis regulasinya 6 bulan sekali. Untuk saat ini perdana kita sudah mengadakan pertemuan saat ini di rumahnya Bu Alfiana. Untuk selanjutnya nanti kita tentukan lagi, nanti ya kita ujian lagi. Yang penting untuk periode saat ini kita sudah sebulan mengatakan 26 bulan sekali kita mengadakan pertemuan. Oke. Okay. Oh, anggaran. Berikut untuk bapak-bapak dan ibu, untuk anggarannya bagaimana? Atau anggarannya itu sekedar formalitas, nanti langsung jenenge biasa itu jadi tuan rumah itu, oh kepingin beli sapi, kita kepingin beli pedos itu masalah. Bos sampai nih, apa? Bos sampai nih. Pak Iman ada mesin jahit sih. Berikut bapak-bapak, ibu-ibu untuk dananya. Ini ada usulan per kakak kita mengeluarkan 50.000 berpun. Ya wes minimal 50.000. Minimal 50.000 nggih. Selanjutnya nanti kalau jenengan enggak ada rezeki lebih monggo. Istilahnya gitu ya. Jadi kita patok iuran untuk sekali pertemuan kita patok sebesar 50.000. Gini hitungannya kalau kalau kita atau aja perkaka itu dalam artian seperti saya sama Budo itu masuk perkaka, seperti Puput sama suaminya masuk kakak sendiri itu. Nah nanti aku Puput bilang aku saken sing anu mangane gak cukup bayar saken bener mangane yo cantik saka orang mau nunggu aku kasih dolar makan gara-gara itu bayar keluar kok apa itu doang terus kita buka lanjut ya ya amin. Ya jadi gini, 50 itu perhitungannya, yang 25 untuk arisan, yang 25 untuk gas. Ya suatu saat kalau ada anggota daripada cucu Bapak Fatin ingin bangun rumah, mungkin bisa ngambil gas. Itu nih. Kalau umpamanya kopioan pripun? Ya, kopian ya. Kita tentukan kapan jadi. Untuk kopiannya kita mulai dari sekarang atau loh, soalnya tahun depan Mas Agus yang berencanain. Masjid. Oh, masjid. Ya, masjid. Masjidnya dikali di gereja loh, serius. Kopian deh, digolong. Makin namanya tiap satu keluarga, satu kakak nanti. Nah, untuk anak-anak ibu pun, ini, ayo. Soalnya kan Allah sih, Bapak isi jian air orang bulu. Tidak rumahnya. Ini saya tawarkan kepada Mbak Linda, Mas Gombing, itu pun ikut juga atau bagaimana? Soalnya maaf, ini kan kalau ditarik dari seluruh kita kan jenengan kan agak terlalu melentang daripada misalnya ya, itu oke. Nanti dicantumkan ya Mas Gombing sama Mas Ferdi Sambo. Ya biar ya kok wis enak ini. Sekarang dana 50 yang 25 untuk arisan, otomatis yang arisan tadi berkumpul semuanya ya. Terus dikasihkan kepada yang ketempatan selanjutnya kan gitu. Yang 25 disimpan suatu saat sama gayoman. Itu waktu itu.
Ya naik drone ya, nanti insya Allah kan edana naik rumah drone ya. Ya sudah ya, paham ya. Oh, satan buru-buru di hati. Bandara Bu Tin, Mbak Tin, Ibu Satar, itu yang enaknya. Oh, Mas, Mas, Bu Nati, terus seksi rohani, Bapak Isnan ya. Kepada Mbak Sapura ini. Pertama misalnya pembukaan, sambutan, bersabir, terus pertama baru untuk ibu muda. Itu nanti aja berarti kalau sudah acara dimulai, pokoknya di depan ada untuk akan datang sudah ada acara nanti juga akan menulis di sisi lagi. Soalnya pun ini masih panitia kecil, kita masih belum bisa. Oke, jadi untuk anggota ini monggo dicatat satu persatu biar semuanya nanti tercatat dan terorganisir. Satu paling enggak Bapak Sunardi, monggo dicatat si Elis. Bapak Sunardi. Iya. Pocil. Iya. Enggak kuat. Enggak boleh, Cek. Siapa? Oh, Mas Irwan. Ini Mas Irwan satu ya. Dari Mbak Sapura ini nanti insya Allah akan dilaksanakan 1 tahun 2 kali, jadi sekitar 6 bulan sekali ya. Nah, untuk apa yang pertama hari ini kita tidak mengobati saya dulu ya, insya Allah saya nanti untuk tiurannya atau arisannya pertama adalah 50.000 yang tadi sudah didata sejumlah 25 kakak dan uangnya terkumpul 1.250.000. 1 juta adalah untuk apa ini yang dapat arisan atau posisi dalam lain, dan 250 untuk lantas. Untuk hari ini kita tidak mengelola yang terdiri apa itu siapa yang bersedia kepada yang kebetulan tapi itu Mbak At atau kami keluarga Tanjung itu bersedia karena dari hari ini sudah di Tanjung dia bervariasi, jadi untuk itu kita hadirkan di beralih ke keluarga yang mandiri yaitu di Lawaru, jadi ini keluarga Lawaru, jadi alhamdulillah jadi kita sudah nanti tetap tetap dulu dengan silaturahmi sekian saja dan berikutnya yaitu sama-sama. Yang saya hormati tuan rumah Mbak Al dan Mas Inan sekeluarga yang telah berkenan untuk ketempatan halal bihalal keluarga besar kita bersama tahun ini, tahun baru tua dari saya atau lebih muda, semuanya yang telah berkenan hadir pada kesempatan hari ini, terima kasih. Sekali lagi semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, rezeki yang melimpah dan barokah. Amin.
namanya siapa? Saya Stuart. Iya. Loh, kan tadi enggak ada orangnya. Kesepakatan. Kesepakatan. Oke, tahu. Oke, saya terima dengan senang hati. Alhamdulillah dipercaya menjadi ketua nomor ini Pak Guyupan. Keluarga besar Guyupan. Keluarga besar ge. Ya. Begini tentang halal bihalal yang sekarang dan yang akan datang, saya manut apa yang sudah menjadi keputusan bersama. Karena ini keputusan bersama, mari kita laksanakan bersama-sama dengan penuh tanggung jawab. Oke? Ya dibuat santai, tapi dilaksanakan benar-benar. Ya, ya. Sudah kita sepakati setiap kakak pinten 300 ribu. Oh, 50 ribu ya, 50 ribu satu kakak. Di belakangnya ada berapa? Yang penting menghitungnya apa? Kakak ya. Yang pentingnya kakak. Putranya 2, 1, 4 sama ya. 50 ribu. Saya tanya ini, seandainya ingin bayar 75 boleh? Boleh. Ya, ingat, mungkin ada rencana bayar 400 yang gak mau. Ya, ya siapa tahu. Ini. Terus dihitung ada berapa kakak? Sudah gitu. Sambut.
udah. Ya, sih, antri. Antri. Iya. Kemudian pamit.
orang. Terima kasih.